akibat gedung gereja disegel pihak pemerintah Kota Jambi. Sementara itu, ratusan jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Philadelphia Bekasi Jawa Barat terpaksa merayakan Natal di depan Istana Negara. Hal ini, saudara, dilakukan sebagai bentuk protes karena jemaat GKI Yasmin diusir. Gimana, Pak? Saya juga bingung ini, Pak. Masa desa kita mau dibangun gereja? Mereka mencari masalah. Ya, tapi izin sudah diberikan, Pak. Aku tidak peduli. Aku tidak akan membiarkan tanah leluhur kita ini dikotori oleh bangunan-bangunan gereja itu. Kalau di sini akan dibangun gereja, lebih baik kita bakar. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Radio terus, sholat. Kenapa kamu buang-buang waktu hanya untuk mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat begitu? Mbok, hatinya itu didinginkan dulu, toh, Pak. Kamu ini ngomong apa? Swen kapan kajau master madese baskarya namo stute o manugra mano aranewa data nugra kam arsanam sarwa pujanam nama sarwa nugra kam om dewa dewi masidi asmi nirmalat maka laksmi sidis garib gayu nirwikna sukawar diska. Jadi pulang mas hari ini? Aku ingin mengawali puasa Ramadan di rumah minggu depan. Semoga ayahmu tak lagi berentangan denganmu. Entahlah. Mungkin harus ada peristiwa yang bisa membuatnya berubah. Setiap hati manusia, hanya Tuhan yang bisa menggerakkannya. Aku pamit ya. Hati-hati ya, Mas. Selamat berpuasa. Semoga hatimu menjadi semakin membaik.
mereka harus menghargai kearifan lokal di sini. Mereka kan tahu sebagian besar masyarakat kita itu Muslim. Lalu bagaimana sikap kita selanjutnya, Pak? Lawan! Kita tidak boleh tinggal diam. Lawan, kataku! Kalau kita terus-menerus tunduk pada kaum kafir itu, kita akan semakin diinjak-injak. Ya, tapi nanti kita dianggap intoleran, Pak. Hey! Paham! Iya, Pak. Paham. Iya, paham, Pak. Kita tidak boleh menunduk pada kaum kafir itu. Kita harus lawan! Assalamualaikum, Bu. Ya Bu, ini lagi mau ke terminal nunggu bis. Ya, santai aja Bu, nanti sore juga sudah sampai rumah. Iya Bu, terima kasih. Eh Bu, salam buat ayah ya. Kamu boleh tidak setuju, Mat. Tapi jangan merasa sok paling benar. Aku tidak merasa paling benar, Mal. Lalu kenapa kamu tadi teriak tidak setuju dan langsung keluar? Tidak semua mahasiswa di kampus kita beragama Islam. Kenapa kita harus memusuhi mereka yang tidak seiman dengan kita? Hah? Mal. Gerakan yang kalian susun itu justru akan melunturkan nilai Islam itu sendiri. Percayalah, Islam itu damai, sejuk. Tak bisa ditafsirkan dengan cara seperti itu. Kalau kamu tidak bisa menutup mulutmu dan membocorkan rencana yang kami susun, lihat sendiri apa yang terjadi, Mat. Jangan, Mal. Aku mohon. Jangan bersikap intoleran seperti itu. Diam. Untung aja Pak selamat anak ini, Pak. Coba tadi nggak ada apa-apa. Wah, nggak tahu nasib anak ini jadi gimana, Pak. Ya, untung lukanya nggak terlalu dalam. Dia pingsan karena syok dan kesakitan aja. Memang jamu Bapak mah tokcer pisan, oi. Istri saya kemarin sakit, minta obat dari Bapak. Wah, sekarang sehat. Tapi sekarang lagi isi, Pak. Aduh, lupa. Ya, jamu ramuan Tiongkok warisan leluhur, Pak Jun. Kalau gini mah, Pak, rumah sakit sepi karena ada Bapak. Aduh, mangga, Pak, Tiwayun. Mangga, Pak Jun, mangga. Saya harus segera pulang, Pak. Ya, nanti setelah Anda kuat, nanti saya antar pulang. Maaf, Pak. Boleh saya lewat dalam sini, Pak? Saya bantu bersihin porsi. Kamu siapa? Ngapain lewat sini? Kamu nggak lihat? Jalan ini ditutup.
Rumah saya dekat belokan sini, Mas. Kalau saya muter jauh, kasihan teman saya sakit, Mas. Apa urusannya sama saya? Kamu nggak lihat? Ini habis dipakai untuk pengajian, ha? Pak Badu. Ada apa, Pak? Dia mau lewat sini. Ya kenapa? Dikasih kan baru berberes, Pak. Dikasih lewat saja, Pak. Tuh acara kita udah selesai. Lihat Cina. Ya nggak boleh kayak gitu, toh, Pak. Jangan sampai toleransi kita tuh tidak terjaga. Pak, Pak. Lewat saja, Pak. Nanti saya bereskan, Bapak. Terima kasih. Ke mobil aja, ayo. Saya bantu, Pak. Udah. Ya. Saya yang beresin, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, Pak. Badu. Nasrani dan Yahudi, walaupun pemeluk Islam hanya 15%. Di situ diatur hak-hak tiap-tiap kelompok, hak dan kewajiban, dan saling menghormati. Kemudian prinsip ini diteruskan oleh Wali Songo ketika mereka menyebarkan Islam di tanah Jawa, menghormati adat dan tradisi serta budaya sepanjang tidak bertentangan secara esensial dengan prinsip tauhid. Anak saya kenapa, Pak? Anak Bapak ditusuk depan genteng, Pak. Saya yang menolongnya dan saya sekarang Bapak ke sini.